Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, kali ini saya mau sharing, bercerita sedikit, dan saya nanti akan tunjukkan untuk teman-teman hasil praktek dengan teknik yang berbeda, hasilnya seperti apa. Dan teknik-teknik nanti yang saya mau tampilkan untuk teman-teman, saya kembalikan ke teman-teman semua ya, mau pakai teknik yang seperti apa. Oke, dengan proses saya praktek di lahan, tentunya tidak luput saya juga belajar dari teman-teman senior dan belajar dari teman-teman seangkatan saya di seputaran terdekat saya ya. Kali ini yang saya mau bahas untuk ID bahan bonsai sancang, bagaimana tip kita tentunya membuat bahan bonsai dari budidaya cangkok, tentunya kita memaksimalkan terutama yang pertama bahan dasar akar, bahan dasar, dan nanti ke depan ke atas mungkin kita masih tetap terus banyak belajar. Tip bagaimana kita membuat batang tamang pen, ada beberapa teknik ya. Dengan budidaya cangkok, kita tanam di polybag, kemudian kita pecah, kita tanam lagi di ground. Itu tahap awal. Ada juga yang budidaya stek, kita potong-potong dengan ketinggian variatif juga, tergantung selera teman-teman. Kita potong, kita pecah, kemudian baru kita stek. Ada juga yang budidaya cangkok, tanam di polybag, kemudian ditanam di lahan ground, baru kita lakukan pecah. Ada juga yang budidaya cangkok, tanam di polybag, ditanam di ground, pembuatan alur. Dengan teknik pembuatan alur ini sangat perlu kita pelajari ya, karena di saat kita pembuatan alur juga untuk kedalaman pembuatan alur, tinggi rendahnya masuk ke batang utama mungkin akan mempengaruhi juga pengembangan daripada pangkal batang bawah. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, nanti saya akan tunjukkan proses yang tadi saya sampaikan, ada contohnya di lahan saya nanti seperti apa. Dan ini proses saya lakukan, yang saya mau ambilkan contoh untuk teman-teman, proses yang saya lakukan sudah ada juga di contohnya di lahan ground. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, kita lihat untuk bahan yang pertama ya. Ini sedikit mau saya bercerita, untuk bahan dasar ini saya dulu cangkok dari sebuntung rokok dengan pemilihan bahan stel yang alhamdulillah pas ya. Terlepas dari untuk stel, untuk pemilihan bahan dasar tentunya kita lebih pintar-pintar ya mencari bahan dasar untuk budidaya cangkok. Yang kita bahas, kita bagaimana membuat batang utama ini menjadi ngepen lebih besar di bawah ketimbang di atas. Ini teknik pertama baru saya lakukan tadi, dan nanti hasilnya seperti apa saya nanti sampaikan, saya perlihatkan untuk teman-teman ya. Ini saya pakai teknik pembuatan alur. Nah, dari ketinggian alur ini, posisi dari tengah ke bawah ini agak sedikit dalam, tulangnya saya ikut sertakan, saya buang ya. Semakin ke atas semakin agak kedalamannya dikurangi ya. Jadi dalam, semakin ke atas semakin berkurang kedalamannya. Saya ini praktek, nanti saya tunjukkan. Dengan pelukaan yang dalam tentunya menutupnya pengembangan kambium jalan semakin besar ya. Terus untuk luka yang di sini ke atas agak tidak terlalu dalam, nanti pengembangannya juga sedikit kecil, jadi nanti bisa besar di bawah. Nah, kita untuk pembuatan alur tentunya menyesuaikan dengan akar, kemudian larinya akar kemana mengikuti kebutuhan cabang-cabang di atas. Dan untuk masalah akar ini nanti mungkin
ke depan kita mengikuti juga. Mungkin ini tidak dipakai, kita bisa potong pendek, kita bikin anak cabang akar lagi, dan seterusnya kita nanti mengikuti daripada bahan ini nanti seperti apa. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman bahan yang sudah kambiumnya jalan, saya proses seperti ini ya. Seperti apa? Ini dia untuk hasil proses pembesaran pangkal batang, dengan nanti ke depan saya pengennya pangkal batang di sini menjadi besar dengan teknik pembuatan alur. Kalau alur ini saya sederhana, karena apa? Di sini sudah nampak jelas untuk cabang pertama mungkin 100% pakai ini, dan ini nanti untuk terusan ke atas nanti akan saya potong di sini. Makanya untuk pembuatan alurnya saya tidak sampai di atas, karena pembuatan alur sendiri kita mengikuti bahan dasar stel yang ada di lahan kita. Nampak hasilnya seperti ini ya. Mungkin kalau kita bertahap mau lakukan pembuatan alur lagi dengan pemberian alur di sini, sesuai dengan nanti ke depan kita tahap mempunyai pecahan anak cabang akar pembuatan alur lagi, mungkin pangkal batang dari sini ke bawah bisa besar lagi ya, bisa mengembang lagi. Nah, ini contoh ya hasil daripada pembesaran pengepenan pangkal batang bawah ke atas biar nanti ke atasnya kecil dengan teknik pembuatan alur. Hasilnya seperti ini. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman hasil dari budidaya cangkok yang saya tanam di polybag, kemudian saya lakukan pecah batang dan saya tanam di lahan ground. Nah, seperti apa? Ini hasil budidaya dari turun cangkok sebuntung rokok. Los pucuk saya tanam di polybag, setelah tumbuh subur saya lakukan program pecah batang jadi 4, kemudian saya tanam di lahan ground langsung. Setelah kambium mulai jalan, saya lakukan pecah secara bertahap. Hasilnya seperti ini. Pengepenannya terlihat lebih maksimal ya, tapi dengan perbedaan waktu ini sedikit agak lumayan lama dibanding pengepenannya dengan pembuatan alur tanpa pecah, mengikut sertakan sedikit tulangnya yang di dalam. Pengepenannya lebih enak yang pecah batang, cuman bedanya agak sedikit lama. Hasilnya seperti ini. Kita cek lihat dari sebelah sana ya, untuk karakter bekas pecah luka menutupnya seperti apa. Oke, ini dia dari sebelah sini ya. Tadi saya ambil gambarnya dari sebelah ini. Ini sekarang dari sebelah sini. Terlihat ya, luka menutupnya bisa maksimal. Jangan takut, apapun ID bahan bonsai kita lakukan pecah batang tidak bisa menutup. Semua jenis bahan bonsai bisa menutup, cuman mungkin waktunya berbeda-beda tergantung ID pohon. Kalau sancang dibandingkan dengan jenis waru ataupun ficus, mungkin kalah, akan cepat menutupnya. Cepetan bahan waru sama jenis ficus seperti beringin kimeng atau yang lainnya yang jenis ficus, lumayan sedikit lama. Dari sepuntung rokok dengan pecah batang full tembus sudah sekian. Ini kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Kalau 1 tahun setengah belum ada, hampir 1 tahun. Mungkin kalau teman-teman untuk budidaya turun cangkoknya dari sebesar ini kita lakukan pecah batang, mungkin sebesarnya sekian, mungkin lebih ya, baru menutup. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman
saya lakukan proses yang berbeda tapi dengan pecah batang juga, seperti apa hasilnya. Untuk bahan yang ini ya, ini sama juga budidaya dari cangkok sepuntung rokok. Saya tanam di polybag, kemudian saya lakukan penanaman di lahan ground dengan penguraian akar sedemikian rupa. Setelah tumbuh normal subur, saya lakukan pecah batang di lahan ground. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya lakukan secara bertahap juga. Nah, pertama pecah 4, terus saya lakukan tahap demi tahap pecah. Ini kalau tidak salah sudah saya lakukan sekitar 4 kali tahap pecah dari tahap awal. Hasilnya seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman, nampak dari sebelah sana ya seperti apa. Ya, ini dia untuk dari sebelah sini ya. Tadi saya ambil dari yang sebelah sana. Seperti ini ya hasilnya. Mungkin ini saya sudah berhenti untuk melakukan tahap pecah ya, karena sudah terlalu rapat banget pecahnya. Ini tinggal menunggu nanti maksimal untuk batang bawah. Paling kalau sudah maksimal untuk batang bawahnya sudah seperti di video sebelumnya tadi, mungkin kalau masih kurang pen, kurang pangkal batang bawahnya kurang besar, paling nanti dilakukan pembuatan alur atau trik-trik kita menyisakan beberapa akar dengan pengelosan pembesaran akar nanti bisa menarik daripada pangkal batang bawah. Dengan satu kesimpulan, semuanya tidak bisa instan ya, apalagi kita berproses dari nol, dari perbanyak budidaya bahan bonsai indukan di lahan kita. Kalau kita pengen waktunya sedikit singkat, kita bisa dengan satu catatan, kita beli bahan dasar dengan style yang bagus, dengan yang sudah ada rangka dari teman-teman terdekat atau dari media sosial, kita tinggal meneruskan. Itu pun juga tidak bisa instan, tergantung besar kecilnya bahan yang kita beli ya. Nah, untuk contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin untuk teman-teman sendiri pernah praktek juga ya dengan teknik-teknik apa yang ada saya sampaikan tadi. Saya lebih cepat pakai ini om, saya lebih cepat pakai teknik ini untuk program. Nah, itu satu catatan. Nah, karena apa? Yang pertama, suhu di Indonesia sangat kaya ya. Mungkin suhu di sini lain sama suhu di tempat teman-teman. Itu pertama sudah mempengaruhi tingkat pertumbuhan karena mungkin lebih cocok ya. Yang kedua, perawatan pemupukan itu sangat penting. Karena apa? Perawatan pemupukan akan mempercepat pertumbuhan daripada proses kita mengerjakan bahan dasar bonsai. Nah, itu yang paling penting sekali ya. Nah, ada lagi yang instan ya teman-teman, terkecuali kita punya uang ya, mungkin kita bisa beli yang sudah matang ataupun yang sudah jadi. Kita bisa jalan-jalan ke pameran-pameran bonsai nasional, sekarang jadwalnya sudah padat banget. Nah, itu kalau kita punya uang, itu sudah lain lagi ya ceritanya. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit tip cara apa yang sudah saya lakukan, saya proses di lahan. Saya ambilkan bahan bonsai contoh untuk sancang, membuat bahan dasar untuk tip-trik pengepenan pembesaran pangkal batang bawah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.